Sulselah Al Arabiya, Bina Auladina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam dan salam atas Rasulullah. Ama bageh. Cobaahul khair. Kafahalukum. kabar kalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab di kitab. Al-Arabiyatu Baina Yadai awladina. Untuk pekan ini kita memasuki halaman 4 Tentang latihan di halaman 4 Kita buka halaman 4 Sekarang kita masuk kepada kolom pertama, kotak pertama Kita baca perintahnya Tabadali sual wal jawab ma'azamilika kama fil misal Silakan kalian tukar atau bergantian soal dan jawaban bersama temanmu seperti contoh di bawah kalau kalian sekarang di rumah berarti kalian coba sendiri bergantian atau dengan adik atau dengan kedua orang tuanya bisa dipraktekkan yang pertama man anta siapa kamu jawabnya ana muallim saya seorang guru di bawah ada tulisan Muhammad Usman Wasim dan Khalid nama-nama di bawah bisa kalian ganti kata mu'alimnya dengan Muhammad. Saya contohkan, man anta, siapa kamu? Ana Muhammad, saya Muhammad. Ana Usman, saya Usman. Ana Wasim, saya Wasim. Ana Khalid, saya Khalid. Jadi bisa dicoba. Man anta, siapa kamu? Jawabnya, Ana Muhammad, saya Muhammad. Dan Usman, Wasim, dan Khalid. Silakan dicoba. Sekarang kita masuk di kolom kedua. Perhatikan. Tabadilhiwar maazamilika fil misal. Silakan kalian bergantian membaca percakapan di bawah bersama temanmu atau dicoba sendiri di rumah seperti contoh di bawah. Perhatikan. Man haza? Siapa ini? Jawabnya. Haza akil. Ini akil. Di bawah ada nama Torik, Toha, Sultan dan Hatim. Itu bisa kalian ganti nama akhirnya menjadi Haza Torik, Haza Toha, Haza Sultan dan Haza Hatim. Sekarang perhatikan kolom ketiga. Tabada hiwar maazamilika kama fil misal. Silahkan kalian bergantian percakapan di bawah ini bersama temanmu atau diulang sendiri di rumah seperti contoh. Perhatikan contohnya. Man hadha? siapa ini? Hadha ibni Muhammad. Ini anakku, namanya Muhammad. Bisa kalian ganti menjadi kalimat di bawahnya. Ustaz contohkan. Man hadha? siapa ini? Hadha walidi Tariq. Ini ayahku, namanya Tariq. Hadha zamili Toha ini temanku namanya Toha atau Hada ibni Sultan ini anakku namanya Sultan atau Hada muallimi Hatim ini guruku namanya Hatim. Sekarang kita buka halaman lima perhatikan kolom keempat. Tabadali soal wal jawab ma'azamilika kama fil misal. Silahkan kalian bertukar soal dan, dan jawaban bersama temanmu Seperti contoh di bawah Kalian bisa ulangi sendiri di rumah Kem umruka ya Muhammad Berapa usiamu ya Muhammad Bisa kalian ganti nama Muhammadnya itu Yang tulisan biru dengan nama-nama di bawahnya Jawabnya Situ sanawat Usiaku 6 tahun Nah bisa kalian ganti Kam umruka ya tolha Tis'u sanawat Atau kam umruka ya muti' Asru sanawat Atau kam umruka ya talib Samanu sanawat Atau Kam umruka ya suhaib Sab'u sanawat Silakan kalian dicoba di rumah Tulisan yang berwarna biru bisa kalian ganti dengan tulisan-tulisan di bawahnya. Perhatikan kolom kelima. Tabada hiwar maazamilika kama fil misal. Silahkan kalian bergantian bersama temanmu percakapan ini seperti contoh di bawah atau bisa kalian ulangi sendiri di rumah. Perhatikan. Manhaza siapa ini? Jawabnya. Hadza Akil. Ini akil. Waman hadha? Dan siapa ini? Hada zamili Hamzah. Ini temanku. Namanya Hamzah. Wahada ibni Muhammad. Dan ini anakku. Namanya Muhammad. Ahlan wa sahlan. Kamu umruka ya Muhammad? Selamat datang. Berapa usiamu ya Muhammad? Umri... Arba'u sanawat Usiaku umurku empat tahun Kata arba'u bisa kalian ganti dengan tulisan di bawah Menjadi umri khamsu sanawat Atau umri sittu sanawat Atau umri sab'u sanawat Atau umri asru sanawat Silakan di rumah kalian dicoba diulangi dan tulisan yang berwarna biru, arba'u itu bisa kalian ganti menjadi tulisan-tulisan di bawahnya. Istama' waradid. Qasim, Ya'qub, Luqman, Marzuq, Shuruq, Shawq, Qamar, Aqil, Ashwaq. Istama' waradid. Qala. كال قاد كاد قر كر قدر كدر قريب كريب قيد كيد قلب كلب أبقى أبكى رقاب ركاب مقرة مكر نقر نكر مقر مكر مقيل مكيل نقير نكير برقة بركة سبقة سبكة سلقة سلك فتقة فتك فرقة فرك شق شك مشرق مشرك استمع وردد واحد اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه اثنان الحاقه مَا الْحَاقَّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّ ثلاثة القارعة مَا الْقَارِعَة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَة أربعة إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا خمسة إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ستة فإذا نقر في الناقور سبعة فالسابقات سبقا ثمانية فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا تسعة قال فالحق والحق أقول استمع وارفع يدك مع ق ق K. K. Q. 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 Untuk pertemuan pekan ini ustaz cukupkan sampai halaman 6. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Silakan tidak usah disetorkan tugasnya, cukup dicoba di rumah dan dibaca tugas-tugas ini. أستاذ أخيري، شكرا على مشاهدتكم حتى النهاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.